بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء والصلاة والسلام على نبي الهدى صلاة وسلاما عليه وعلى آله وصحبه أجمعين Tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari sekalian, bertemu kita dalam siri Tazkirah Jumaah pada pagi ini. Pada pagi ini, kita bercakap tentang kepentingan menjaga tanah-tanah kita supaya menjadi subur untuk menjadikan agenda penanaman dan tumbuhan sebagai satu sektor makanan yang penting dalam masyarakat. Sesungguhnya Al-Quranul Karim kaya dengan ayat-ayat yang menyebutkan sama ada persoalan tanah, persoalan tanaman atau lebih penting lagi sumber air yang merupakan satu perkara yang penting untuk menjadikan sektor pemakanan dapat dijaga dengan baik kerana kelangsungan hidup kita bergantung kepada makanan itu sendiri. Dalam surah Al-Quraisy yang kita selalu baca, disebutkan dua tunjang atau tunggak kepada kehidupan kita adalah makanan, tidak lapar dan juga bebas daripada ketakutan. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Tuhan Rabbul Bait yang akan memberikan kita makan daripada kelaparan dan berikan kita keamanan daripada ketakutan. Itulah tiang seri ataupun tunggak kehidupan manusia pada hari ini. Tidak ada makanan, tidak ada kehidupan. Tidak ada keamanan, tidak ada kehidupan. Satu dua perkara yang selalunya saling kait-mengkait antara makanan dan juga ketakutan. Kalau orang tidak makan, tidak cukup makanan, mereka akan mencuri, mereka akan memberontak, mereka akan membuat banyak masalah dalam negara dan masyarakat. Tetapi kalau ada makanan yang cukup, insya-Allah keamanan akan dapat dijaga dengan baik. Walaupun ada aspek-aspek yang belum cukup, makananlah merupakan satu faktor yang cukup penting. Marilah kita melihat bagaimana Al-Quranul Karim memberikan satu penekanan, satu fokus yang cukup konsisten, yang cukup selari dan senada dalam menjadikan aspek pemakanan yang berasal daripada tumbuhan. Kerana makanan itu kebanyakannya adalah berasal daripada tumbuhan. Kita makan daging pun, daging berasal daripada tanaman-tanaman. Kerana hayawan-hayawan dan surah Al-An'am disebutkan, mereka terpaksa memakan tumbuh-tumbuhan. Itu satu fakta sains dan satu fakta biologi yang ada dalam Al-Quranul Karim. Dalam banyak ayat Al-Quran disebutkan tentang tanah, tentang air dan juga tanaman. Saya cuba mendapat satu ayat yang merumuskan ketiga-tiganya dalam satu ayat yang agak panjang dalam surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi anzala minas samai ma'a fa akhrajna bihi nabata kulli syai' fa akhrajna minhu khadira nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nakhli bin tal'iha qinwanun daniyatun وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Yang maknanya kurang lebih, dan Allah lah yang menurunkan dari langit air. Ini sumber air yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan anugerah yang paling tinggi yang kita kena jaga sepanjang zaman. Maka kami keluarkan daripada air ini segala jenis tumbuh-tumbuhan, nabata kulli syai', segala bentuk biji-bijiran, pokok-pokok, tanaman-tanaman, buah-buahan dan sebagainya. Fa akhrajna minhu, dan kami keluarkan daripada tanaman ini tumbuhan yang berbentuk berwarna hijau, yang berbentuk yang subur. Nukhriju minhu habba mutarakiba, kami keluarkan dari pokok-pokok hijau ini, tanaman hijau ini, benih-benih yang boleh digunakan lagi untuk tanaman. Benih melahirkan benih, melahirkan pokok dan seterusnya sebagai satu ekosistem yang Allah jadikan DNA. Dalam setiap tumbuhan itu ada benih-benih yang banyak, yang bukan sedikit. Konsep benih ini konsep yang cukup banyak yang boleh digunakan. Habba mutarakiba, benih-benih yang
banyak jumlah dan kuantitinya. Wa minan nakhli, daripada pokok kurma itu, tal'iha tal'uha qunwanun, dia punya cabang-cabang pelepah itu ada jurang-jurang, urai-urai pokok buah-buah kurma yang yang memberikan banyak pokok-pokok atau buah-buah yang boleh dinikmati oleh kita. Wa jannatin min a'nabin, dan Allah keluarkan daripada tumbuhan-tumbuhan ini, ayat ini, kebun-kebun daripada buah anggur dan juga daripada tanah ini dan air ini, zaitun, buah zaitun dan buah delima yang sama dan yang tidak serupa bentuk, warna dan saiznya dan rupa dan kuantitinya dan sebagainya. Unduru ila samarihi, maka lihatlah pada buah-buah ini, idza athmara, itu hasil bila kita tanam buah, kita tanam pokok dan tanam-tanam tanaman, ada hasilnya, produktivitinya adalah buah-buah ataupun biji-bijiran yang akan dituai dan akan dihasilkan daripada aspek pengurusan pertanian. Unduru ila samarihi, tengoklah kepada buah-buahnya, idza athmara, bila dia start, dia telah mengeluarkan buahnya, putik buah itu, wayana'ih, dan juga masa dia telah matang yang sesuai untuk kita petik, kita tuai dan sebagainya. Inna fi dhalikum, sesungguhnya pada kesemuanya itu, proses pertanian, benihnya, permulaan buahnya dan masa untuk dituai itu adalah tanda-tanda kepada orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala cukup bijaksana memberikan gambaran kepada kita sistem, ekosistem antara air di langit yang turun ke muka bumi, dikeluarkan tumbuh-tumbuhan, yang tumbuhan itu ada sifat semula jadinya memberikan buah, yang ada benih-benih yang boleh digunakan lagi untuk proses penanaman di masa hadapan dan mengeluarkan buah untuk kita nikmati. Dan kita perhatikan supaya produktiviti itu dijaga, supaya buah itu dapat dituai, dihasilkan untuk manfaat manusia. Kalau pokok itu berbuah, mengeluarkan hasil tetapi tidak dituai dengan baik, memberikan hasil yang tidak baik kepada masyarakat manusia keseluruhannya. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari sekalian, kita melihat kepada air. Air merupakan satu anugerah Allah, tetapi ia mesti dijaga dengan baik, mesti diguna pakai semula. Dan kadang-kadang kita kena ada teknologi sintetik, awan, kita keluarkan awan yang sintetik untuk menanam benih-benih hujan, untuk menurunkan hujan di tanaman-tanaman kita. Dengan fenomena El Nino yang berlaku di kawasan kita, banyak jenis tanaman terbantut dan tidak mengeluarkan hasil, dan ada juga yang mati disebabkan pengaliran air yang tidak tersusun dan tidak berkala. Jadi satu pengurusan air ada diperlukan dalam konteks kita hari ini. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan air, tetapi tanggungjawab kita menguruskan air dengan baik supaya tidak ada pembaziran dan dapat digunakan dalam keadaan yang baik. Kerana makanan adalah sumber kehidupan. Kalau kita gagal menguruskan air dengan baik, makanan, produksi makanan akan terjejas dan kita juga akan terjejas di akhir nanti. Tanah merupakan satu perkara yang penting. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wallahu anbatakum min ardi nabata." Allah telah menumbuhkan kepada kamu daripada tanah itu tanaman-tanaman. Tanah merupakan sumber yang cukup penting. Allah jadikan dalam tanah itu segala bahan galian yang subur yang boleh menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Malah kalau kita gagal menguruskan tanah kita dengan baik, maka tanah tidak lagi subur untuk ditanam, dicucuk tanaman padinya, gandum dan sebagainya. Malah di setengah negara, berdasarkan pengalaman saya di China misalnya, tanah sudah tidak subur lagi kerana penggunaan baja-baja kimia yang terlalu tinggi dosnya, sehingga telah membunuh moisture-nya, telah membunuh bahan-bahan galian yang ada dalam tanah. Allah ibaratkan kepada kita jaga tanah kerana tanah itulah tempat ditanam tanaman kita. Wallahu anbatakum minal ardi nabata. Satu isyarat yang cukup halus, tanah itu sebagai satu sumber untuk menjadikan tanaman itu subur dan baik. Kalau kita gagal menjaga kualiti baja dan juga racun serangga, maka akan hancurlah tanah itu. Sebab itu walaupun kita ada tanah yang luas, tanah yang cukup besar bidangnya, tetapi kalau kualiti tanah tidak dijaga,
yang diibaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat kita bertanam, maka akan hancurlah kualiti tanaman-tanaman kita. Malah teknologilah merupakan satu cara untuk kita melihat. Di setengah-setengah negara maju, mereka menggunakan teknologi infrared untuk mereka memberikan racun serangga kepada pokok yang ada ulat di pokok tersebut. Bukan disembur racun-racun serangga di seluruh kawasan pertanian dan juga dusun dan juga tempat tanaman. Kita mesti melakukan kajian teknologi bagaimana untuk membunuh ulat yang memakan pokok itu berdasarkan keperluan pada pokok tersebut, teknologi infrared. Itu satu tuntutan syariah, bagaimana menjadikan racun serangga tidak membunuh dan tidak memberikan mudarat kepada seluruh ekosistem. Yang ketiga, tanaman. Tanaman itu akan menghasilkan hasil yang perlu kita simpan, yang kita jaga dan kita perhatikan dari segi produktivitinya. Satu benih yang mengeluarkan satu tan untuk satu ekar mungkin tidak cukup zaman sekarang. Kita kena lakukan teknologi untuk menjadikan satu ekar itu mengeluarkan 2 tan atau 3 tan metrik dan sebagainya. Kerana tanah semakin kurang, berdasarkan urbanisasi, kita gunakan tanah untuk membuat projek-projek perumahan, projek-projek pengilangan, projek-projek tanam padang golf dan sebagainya. Jadi cara hidup sudah berubah, tanah semakin hari semakin kurang. Sedangkan keperluan kepada makanan semakin hari semakin meningkat. Syariah menekankan aspek makanan. Sebab itu kita melihat korelasi antara ayat daripada Allah, daripada langit, tanah dan juga produktiviti ataupun hasil, iaitu tanaman yang memberikan hasil yang cukup. Kena tambahkan produktiviti kerana jumlah penduduk semakin hari semakin meningkat. Kita mempunyai penduduk sebanyak 6 juta pada zaman sekarang. Penduduk akan bertingkat kepada kurang lebih 9.5 juta pada tahun 2050. Jadi sedangkan kuantiti makanan kita semakin hari semakin kurang. Dan dilaporkan bahawa penggunaan makanan ini bukan lagi digunakan oleh manusia sahaja, tapi kebanyakannya digunakan oleh haiwan-haiwan seperti lembu, kambing, ayam dan sebagainya yang memerlukan tumbuh-tumbuhan sebagai makanan mereka, iaitu jagung, soya bean dan sebagainya. Jadi penggunaan makanan semakin hari semakin meningkat, tanah semakin hari semakin kurang, air semakin kurang dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, perhatilah ekosistem, penjagaan tanah, air dan juga produktiviti supaya kesemuanya akan dapat dijaga dengan baik. Dan itulah satu maqasid syariah yang tinggi, iaitu maqasid penjagaan makanan yang cukup kepada seluruh manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Kerana tanpa makanan, kita tidak boleh hidup dalam keadaan yang baik dan kita akan melihat banyak masalah sosioekonomi dalam negara. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-A'raf, والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Adapun negara, tempat tanah yang baik itu akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya dengan izin Tuhannya. Adapun yang tanah negara yang rosak, mungkin kita tafsirkan sebagai yang sudah hancur bahan galian yang asal pada tanah tersebut, tidak akan mengeluarkan tanaman-tanaman, melainkan tanaman yang tidak berkualiti, yang rosak, yang punah, yang tidak memberikan hasil yang baik. Itulah kami tunjukkan kepada kamu tanda-tanda kami kepada kaum yang ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berhati-hatilah kepada ekosistem yang ada dalam masyarakat kita, kualiti tanah, kualiti baja, kualiti racun serangga, kualiti air, kerana makanan merupakan satu keperluan maqasid syariah yang paling tinggi. Untunglah negara yang berikan perhatian kepada aspek tanaman dan aspek pengurusan tanah, air dan segala ekosistem untuk kelangsungan hidup kita sebagai manusia di atas muka bumi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. أتوب إلى الله فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له.